kali ini Aiptul tes untuk memori AMC 128 GB. Nah, ini ada banyak permintaan format. Abaikan saja. Kita tes pakai MRT. Ini pakai dongle untuk MRT. Kita tes. Ya, kebaca. Satu dua delapan giga, tinggal dioperasikan. Misalnya mau format iris FRP atau yang lain, contoh kita mau iris FRP, kita klik start. Yes. Oke. Kita tes 128 GB. Ini sengaja pakai converter untuk jumper. Apa soketnya daripada buka segel, soalnya posisinya di sini nggak ada apa pin outnya. Kalau pin outnya bolak-balik nggak kelihatan ya. Ini kita sengaja buat converter hanya untuk menggabungkan, jadi biar kebaca. Nah, di sini kita cek, ini udah selesai tadi, udah selesai kita tes kedeteksi 128 GB. Sekarang kita cek memorinya, apa AMC-nya. Ya. H9 HP 16 AE C MMD BGA BGA 254, kapasitas 6128 GB. Oke, sekian video tesnya Aiptul support untuk 128 GB dengan sedikit modifikasi. Kenapa ini dimodifikasi seperti ini? Karena khusus AMC ini, khusus AMC HE MMCD apa tadi, khusus AMC ini yang 128 GB HE CMMD ya, H9 HP 16 HE CMMD ini dia nggak mau pakai tegangan 3,3 volt. Dia tegangannya rendah. Jadi kenapa Aiptul ini sengaja dari dulu dibuat ada 1,8, ada 2,8, ada 3,3 volt. Sengaja dibuat karena tujuannya ini. Kalau kita ketemu kasus-kasus khusus AMC yang memang susah, apa dia emang nggak mau, ini pakai UV box pun nggak mau. Saya udah tes pakai UV box, pakai SCGTAC dikasih 2,8 sama 3,3 nggak mau, nggak kedetek. Jadi harus 1,8 volt untuk VCCQ. Jadi di sini nanti yang dipakai VCCQ-nya 1,8,
VCC-nya pakai 2,8. Jadi 3,3-nya nggak dipakai, pull up-nya dipindah. Pull up-nya dipindah, jadi ngambil hanya CMD sama data 0 diganti dengan resistor 100 ohm. Terus digabung di jumper ke 1,8 volt ke VCCQ. Ini udah diuji dan berhasil. Oke, sekian video tes memori AMC 128 GB untuk Aptolite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.